Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue lagi ada di Pasar Curug nih, bro. Di sini tempatnya burung terbesar di Pasar Curug, MRK Pasar Curug. Mantap. Sebelum gue lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Mantap. Bali yang produksi adalah sebagai berikut. Warnanya sudah kapas atau putih? Warna kapas. Putih kapas. Terus dia ada jambul. Jambul. Menandakan kapas. Burung dia sudah dewasa ya. Iya. Nah, ini jantan apa betina? Ini yang jantan, Bos. Ini yang jantannya. Ini jantan. Satunya ambil, Pak. Sudah, benar. Tapi jalan berani. Jalak Bali, karena ini burung jalak Bali adalah burung lindung yang dilindungi oleh negara, jadi menggunakan sertifikat ya Pak. Iya Bos. Nanti kalau nggak ada sertifikatnya ditangkap nanti malah Pak. Selukin ya Bos. Satu pasang ini yang betina Bos. Jalak Bali. Jebrong Bos. Perbedaannya? Perbedaannya kepalanya lebih besar jalak Bali untuk jantan. Untuk jalak Bali betina lebih kecil. Untuk jalak Bali jantan dia lebih jembrong. Ini kenapa jembrongnya lebih ini? Karena ini mulus. Nah ini copot Pak. Atau mabung. Sebenarnya nanti lebih jembrongan ini Pak. Terus kode ring di kanan dan itu juga di kanan. Ini untuk jalak Bali usia seperti ini di atas 1 tahun karena dia sudah mengkilap putih. Nah, kalau untuk remaja 5 bulanan itu seperti ini. Kalau remaja modelnya seperti ini, bulunya masih kusam, warna putihnya belum mengkilap. Ini Bos. Ini. Belum kapas ya Bos? Belum kapas. Perbedaannya tetap sama ya, untuk jantan sama. Itu dia modelnya palanya besar, kalau untuk betina dengkek kecil kayak gitu, nggak gagah gitu modelnya. Nah, perbedaannya seperti ini untuk jalak Bali remaja. Remaja. Jadi sebut remaja usia 5 bulanan. Sampai 7 bulan ya Bos? Ini bapaknya dicek dulu Pak. Jalak Bali itu untuk usia sudah bisa produksi harus setahun. Cek dulu Pak ya. Tapi mata-matanya Pak. Oke. Mas, yang jantan Mas. Iya. Ini kayak apa kan awak ya? Ada sertifikatnya Bos. Ada Bos. Kalau nggak ada sertifikat Pak, ini per 19 cm Bos. 19 cm dengan kategori cek. Sebagai berikut, cek Pak ya, kuku-kuku aman semua ya. Itu semua Pak, badannya Pak yang penting. 9,5 ya. Mata. Ini bersih Pak ya. Kanan kiri oke. Tidak ada kecacatan. Masuk. Model kayak gitu harga berapa Pak Min? 2.700.000 Bos. Mantap Pak. Ini 2.500.000 Bapak. Nah, ini Bos, real ya Bosku. Live stream. Sini banyak banget burung-burungnya, mantap-mantap semua ini di Mall MBRK Curug. Mall burung terbesar di Pasar Curug, mantap ya. Super iki, Pak. Nah, dicek dulu. Wis jopal kecewa mana ini? Pokoknya nek elek iki kok salah aku, Pak. Pilihanku, Pak. Enggak jelas sih, kan. Mana? Super Pak, ini pilihanku pokoknya. Dijelok sih Pak, yang ada sih. Dipantau sih, pantau sih. Dipantau sih, ben seneng hati ini. Dipantau dulu, setelah dipantau, ditanya. Pilihan banyak Pak, tenang. Cek dulu, cek. Cek, siap. Cek kondisinya Bos. Ekor 17-18 cm. Boleh.
Cak bintang itu. Nah, itu super keren. Ini Mas Amin. Oh. Cara pengecekannya di MBRK kayak gimana sih, Pak? Pengecekan dari bawah aja ya, Pak ya. Mulai dari kuku. Usahakan utuh semua. Kalau enggak utuh nanti pilih lagi, saya jual selakunya. Mata. Oke, siap. Kanan kiri oke. Sementing awake, Pak. Utamai. Ya, itu. Mantap. Kayak Amin, Pak. Mau nih kayak gue ya, Pak. Masuk ini. Masuk. Ini Bapak ini ya. Halo Mas Amin, itu sertifikat untuk apa Mas Amin? Ini sertifikat untuk jalak Bali bos. Karena jalak Bali itu lindungan dari negara. Kalau nggak punya sertifikat, pasti bisa-bisa nanti ditangkap sama Polhut. Jadi kalau beli burung di MBRK, jalak Bali itu lindungan, pasti dapat sertifikat. Karena MBRK itu udah CV Pak, pasti bisa membuat sertifikat. Oke, siap. Oke, makasih Mas Amin. Oke, siap. Terima kasih banyak. Ini Mas, proses packing untuk dikirim langsung ke Pemalang. Ada 10 ekor. Ada jalak Bali. Bali. Harus betul-betul rapet. Ini tanpa sepatu. Yuk. Dan di sini kebetulan ada YouTuber juga. Halo, Bang, dengan siapa, Bang? Ini namanya Haji. Haji. Dari channel apa? Dua kawan. Iya. Jadi sini nyari apaan, Bang? Ini ke sini nyari informasi harga-harga burung terkini di Mall Braya MBRK. Oke, jangan lupa subscribe ya, Bro. Oke, siap. Ini apa nih? Rudi Putra Channel. Rudi Putra Channel. Jadi buat teman-teman bisa langsung nanti subscribe ke Rudi Putra Channel. Oke, mantap. Thank you. Siap. Oh. Cukup ramai kondisi di sini, mantap juga. Nah, itu Pak. Ada jagung enggak? Pakai jerawat kalau enggak ada, Pak. Minta ke depan. Dan Big Boss-nya lagi live langsung di YouTube, mantap. Dan ini menyiapkan untuk surat jalannya ke Pemalang. Burung Bos Joko Satriani, saya fan yang baju hitam MBRK. Oh iya, ini bos Pak Ulin namanya bos ya. Mantap bos. Pak Ulin karyawan paling ganteng dewe ini bosku. Fan-nya Pak Ulin. Siap bos Joko Satriani. Super itu Pak. Dan aku sama lagi ya Pak. Ada tempat.
kali suara ayam kiyak 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 kiyak. Apa itu mas? Murai om. Murai. Kuwi piro? Walah murah meriah om. Model kayak gini cukup harga 1 juta. Cukup harga 2.900.000 saja bos. Mantap. Bos. Ekor panjang syukur ya? Ekor panjang bos. Oke siap. Jalak Bali. Aku wow. Ke dalam lagi, masih ada lagi, bro. Di sini mall terbesar untuk burungnya, MBRK. Mantap. Ada burung merpati juga. Mungkinnya tuh begini nih bro, karena dia posisi di atas nih. Mantap. Oke, kali ini gue lagi ada di Mall MBRK Pasar Curug. Burung terbesar yang ada di kawasan Pasar Curug. Mantap. Sebelum gue lanjut, langsung aja gue mau tanya-tanya langsung. Halo mas. Halo mas. Dengan siapa mas? Mas Munif. Mas Munif. Ya. Mas, saya mau tahu sini dong, jenis sama harganya berapa ya, kisaran burungnya? Untuk kisaran burungnya ya bang ya. Dari mana dulu nih mas? Untuk murai dulu bos. Murai ini kena berapa dia? Ini ekor-ekor pendek ya bos. Ekor 15-16 kena harga 1.400.000 bos. 1.400.000. Iya bos. Murai meriah nggak? Udah harga pas bos. Udah harga pas, ya, mantap. Pas, bos. Lanjut lagi mas, yang mana mas? Untuk burung-burung ini. Ini Falak atau parkit Australia. Falak atau parkit Australia. Iya. Untuk harganya? Untuk harganya 750. 750 deh, iya. Ada jambulnya ya? Iya, ada jambulnya, bos. Oke, siap. Kalau untuk lovebird tergantung warna. Tergantung warna. Iya, tergantung warna. Kena berapa sekarang, mas? Lovebirdnya? PB kena 200. Yang hijau kena 60. Oke, lanjut lagi, mas. Mana lagi, mas? Burung apa lagi, om? Ini apa? Ini pelatuk atau woodpecker? Woodpecker ya. Iya. Kena berapa mas? Ini kena harga 150. 150 udah harga net ya? Udah harga net. Oke, cakep. Lanjut. Mana lagi kita? Ini juga sama ini. Sama? Ini sama ekor-ekor pendek 15. 15-16. 15-16. Iya. Oke. Mana lagi, Bang? Sebelah sana, Bos. Oke, lanjut. Ada ekor-ekor panjang. Jadi ini untuk betina. Para pecinta burungnya, nah, ini betina, betinanya nih? Ini betina, betina cantik super kelabu. Harga berapa mas? Ini kena harga 1.200.000. 1.200.000. Iya. Oke, cakep. Lanjut lagi. Ini ada lagi. Mana bukung. Lagi? Bukung. Apa namanya? Bukung. Bukung. Iya, bukung. Namanya unik bro. Iya. Bukung bulu kurang atau bulu rusak. Ini harga beda lagi. Berapa ini? Ini kena harga 1.200.000 saja bosku. Mantap. Nah, ada lagi bos, yang paling murah. Oh, ada yang paling murah mas? Iya.
Si bondol calon ekor kewer-kewer yang terindah. Iya. Ciri khas dari MRK kewer-kewer yang ini nih. Ini kena harga 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Mantap. Lanjut lagi, Mas. Ini yang ekor-ekor panjang. Nah, ini ekor panjang sini ya? Iya. Ini ekor panjangnya 17-18 cm. Untuk harganya? Untuk harganya 1.700. Sama semua apa gimana, Mas? Iya, ini sama semua. Sama semua? Iya. Oke, siap untuk yang sebelah sini, Mas. Nah, ini, Bos. Ini ada kelinci dagun. Apa? Kelinci dagun. Kelinci dagun. Ya, dagun Jatim. Nah, ini kena harga 130. 130. Oke, siap. Ini ada lagi. Ini apa, Mas? Namanya, Mas? Ini namanya Boksai Mandarin. Boksai Mandarin kena harga berapa dia? Kena harga 130. 130 udah net nih. Harganya 125. 125. Ya. Berarti miring dikit lah. Iya, miring dikit. Oh, okay. Ada lagi murah air. Nah, ini Bos murah air. Murah airnya, Bos. Kena harga berapa, Mas? Ini kena harga 100.000 aja, Bos. 100.000. Mantap nih harganya nih. Burungnya juga enggak kalah menarik, mewah-mewah juga. Lagi. Nah, ini si trotolan. Trotolan kena berapa ini, Mas? Trotolan ini kena 3 juta rupiah. Mantap. Ambilan satu pasang lebih murah lagi. Nah, ini satu pasang. Ini berarti sepasang nih. Nah, ini yang satu pasang nih, Bos. Satu pasang. Ini kena harga berapa? Satu pasangnya kena harga 3.500. 3.500. Iya, kalau ambilan satuan jantan 3 juta, kalau ambilan betina 1,5 untuk paket murah itu tadi. Nih, Mas, untuk rekan-rekan yang belum tahu lokasi sini di mana, Mas? Silakan. Nah, lokasinya di Pasar Curug ya, Bos. Kap Tangerang. Di sebelah mananya, Mas? Sebelahnya depan apa lokasi patokannya? Lokasinya depan alun-alun Curug. Oke. Atau lapangan Curug. Oke, Mas, makasih, Mas. Oke, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Itu tadi jalak Bali 2 pasang, murai betina 4, murai jantannya berapa tadi ya? Lupa saya. 5 kalau enggak salah ya. Totalnya tadi berapa? Ini catatannya, Bang. 29.500. 29.500. Ya. Mantul nih ya. Mantap ini MBRK. Itu dari Pemalang, Mas. Dari Pemalang. Pemalang, Jawa Tengah, jauh-jauh ke sini. Mantap, Mas. Ya.